di Bali kan, dia jauh kat sana. Mewarna Ilmu hanya di TV1. Kau dapat SMS aku? Kalau kau dah jumpa rumah dia, nanti aku bagi tahu apa nak buat. Ini lagi satu. Kau tolong halang lelaki aku bagi tahu kau itu daripada jumpa rumah dia. Macam mana Farid boleh masuk sini? Pintu pagar tak kunci, Makcik. Nak apa datang sini? Makcik, saya merayu pada Makcik. Tolong restui hubungan saya dan Ana, Makcik. Saya sanggup buat apa saja, Makcik. Janji Makcik restukan hubungan kami. Makcik, saya tahu Makcik tak benci kat saya, kan? Makcik dah tak lalu ke nak tengok muka saya ni, Makcik? Sejak Makcik tahu Farid ada kena-mengena dengan Syarifah Aida, Makcik jijik dengan Farid. Macam tu jugalah Makcik jijik dengan Syarifah Aida. Dan macam tu jugalah pandangan dia pada keluarga Makcik. Sama lah kan? Anak Makcik tak akan pernah bersatu dengan keturunan Syarifah Aida. Sekarang ni kan dah pandai masuk, pandailah keluar sendiri. Selalu kata yang Mama hanya ada Ana aja. Ana kena dengar cakap Mama. Sayang Mama sampai bila-bila. Memang Ana. Tapi kenapa? Ana, Mama dah penatlah nak jawab semua soalan Ana. Ana sepatutnya bersyukur dengan apa yang Ana ada. Apa Mama kata? Mama yang tak pernah bersyukur dengan apa yang Mama ada. Sebab tu Mama tinggalkan ayah. Mama lupa diri. Mama tinggalkan nenek. Mama lupa tanggungjawab Mama sebagai anak. Jangan nak salahkan Ana kalau Ana tak dengar cakap Mama. Adik kau pelanggan Mama. Ana malu, Ma. Banyak sangat rahsia Mama simpan pada Ana. Mama ada abang. Lagi dadah, kan? Memang betul. Mama, Mama tak ingat dah semua tu. Kalau boleh Mama dah buangkan jauh-jauh kesedihan itu, Ana. Mama kena kuat besarkan Ana. Bina hidup bersama Ana. Ana janganlah mudah dengan cakap orang yang tak pernah lalui apa yang Mama rasa. Dia orang tu busuk hati, Ana. Ana percaya cakap Mama, dia orang tu busuk hati. Assalamualaikum. Tak apa,
saya faham. Tak apa, jangan risau, tu kejap aja. Tak lama lagi, baiklah. Dah boleh kita buat korak lagi, ya? Ni. Mak tunjukkan saya, kan? Ini saya bawakan kuih kepada mak tu, lembat tikam. Bisa suapkan. Memang manis, memang sedap. Sudah, kau makan lagi. Yeah. Kenapa ni, Anna?